Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Pada jam ini kita bawakan perkembangan terkini mengenai coronavirus. Yang pastinya kita tahu semua orang perlu tahu apa yang keadaan terkini dan perkembangan dan angka-angka kematian yang terkini. Kalau kita lihat perkembangan jangkitan COVID-19 ini, angka kematian akibat jangkitan itu dilihat semakin meningkat dan sehingga jam 6 pagi tadi, angka kematian akibat virus itu menghampiri 3,000 mangsa. Dan ya, daripada jumlah itu juga, kita lihat kematian yang dilaporkan di Hubei, China menjangkau 2,761 kematian, iaitu lokasi asal wabak itu merebak. Iran pula mencatat kematian kedua tertinggi dengan 54 kes, Itali 29 kes dan Korea Selatan 17 kes. Dan dalam masa yang sama, kita lihat juga di sini 87,508 kes positif COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 79,826 kes direkodkan di China sahaja. Dan pada masa yang sama, kes jangkitan di luar China terus menunjukkan tren peningkatan dan Korea Selatan mencatatkan kes positif tertinggi iaitu 3,526 kes diikuti dengan Itali, 1,128 kes. Ya, Fizi, kita lihat ya, kalau perkembangan kes COVID-19 ini juga ada perkembangannya di Malaysia. Apabila Khazanah Nasional Berhad turut mengesahkan seorang pekerjanya positif wabak coronavirus baru COVID-19. Dan dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata pekerja berkenaan juga telah pun masih lagi menerima rawatan di sebuah hospital kerajaan dan justru Khazanah sedang giat bekerjasama dengan pihak berkuasa kesihatan dan pengurusan premis pejabatnya untuk mengambil langkah sewajarnya demi memastikan kesihatan dan keselamatan kaki tangan tersebut terjamin. Ia termasuk bagi membantu pihak berkuasa kesihatan mengenal pasti individu yang sudah berhubung dengan kaki tangan berkenaan. Katanya Khazanah turut memohon maaf atas sebarang kesulitan yang berlaku ketika langkah pencegahan dilaksanakan. Khazanah akan terus beroperasi dengan gangguan yang minimum. Sementara itu, difahamkan pekerja Khazanah yang positif jangkitan COVID-19 antara 4 kes baru yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM semalam menjadikan 29 kes dilaporkan setakat ini. Dan pekerja Khazanah itu dipercayai kes yang ke-26 yang dikatakan mempunyai sejarah perjalanan ke Shanghai, China sekitar pada pertengahan Januari lalu. Cik Razak, kalau kita lihat ini, tadi kita bacakan perkembangan di seluruh dunia dan juga kalau lihat di Malaysia, ada 4 kes terbaru, 22 sebelum ini telah sembuh, masuk lagi 4 menjadikan ada lagi sebenarnya 7 orang yang mendapat rawatan. Seluruh dunia sekarang terkesan dengan wabak ini dan ramai juga di antara kita terpaksa membatalkan percutian, Cik Razak. Didi, minggu lepas, the whole of last week, kita terpaksa standby, hold back cerita-cerita coronavirus ini sebab tiap-tiap hari sepatutnya ada perkembangan terkini. Dan saya ingatlah pada mangsa ke-21 kita sudah, wah, mungkin ini adalah mangsa yang terakhir. Tiba-tiba ada 22, kemudian sampai dah 26. Ya. Tapi apa yang berlaku sekarang, mangsa yang ke-26 ini dari Khazanah Nasional, kita apa yang kita perlu adalah sekarang terma yang dipanggil adalah infodemic. Kalau dulu epidemic, sekarang infodemic, iaitu information ataupun maklumat-maklumat yang keluar tanpa kesahihan dan akan menimbulkan kegusaran. Jadi ini sudah confirm oleh Khazanah Nasional sendiri, tetapi lebih dari itu, sekarang timbul pula cerita-cerita tentang siapa dia, identitinya, kemudian siapakah mereka kontak-kontak. Jadi apa yang perlu adalah dalam menangani COVID-19 ni adalah perlu untuk kita telus agar mereka yang sudah ada kes itu positif untuk memberi pendedahan siapa yang kontak-kontak yang mereka ada. Tak kisahlah kerabat kita sendiri ke, kawan kita di pejabat ke, atau orang-orang penting ke. Jadi yang penting sekarang adalah untuk contact tracing. Jadi kalau infodemic ini menjadi satu isu di mana maklumat-maklumat yang keluar itu tidak sahih dan ada elemen-elemen tidak ketelusan, sudah tentu ini akan menyusahkan usaha untuk contact tracing. Yang penting sekarang, siapakah
yang ada di keliling fikti nombor 26 ini, dan kita mengambil, janganlah kita berpendirian seperti Donald Trump. Kalau kita tengok Donald Trump, ya, begitu mendabik dada mengatakan Amerika bersedia. Tu pada ini dah ada kematian. Jadi sekarang yang perlu ketulusan bagaimana cara kita sendiri untuk menangani masalah ini sebagai sesiapa sahaja, orang kecil, orang besar, orang ternama, orang tak ternama, jika mereka ada terlibat atau kontak, perlu dilakukan self quarantine 14 hari cuti. Betul. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Sekembalinya pada rehat, kita bawakan lagi perkembangan terkini di seluruh dunia berkenaan COVID-19. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita membicarakan mengenai perkembangan COVID-19 yang berlaku seantero dunia ini, dan ini di Iran, ya. Afizi, apabila Kementerian Kesihatan Iran pada Ahad, iaitu semalam, mengumumkan 54 mangsa telah meninggal dunia susulan COVID-19 yang melanda negara berkenaan, dan setakat ini jumlah kes positif COVID-19 mencecah sehingga 978 di negara itu. Dan menurut jurucakap kementerian itu, Kianosh Jahanpour, kes baru itu disahkan di beberapa kawasan termasuk Bandar Mashhad. Bagaimanapun, angka korban pada Ahad menunjukkan sedikit penurunan kepada 5.5% berbanding 20%. Hafizi. Dan COVID-19 dilaporkan sudah menjangkiti sekurang-kurangnya 7 pegawai kerajaan di Iran termasuk seorang naib presiden dan seorang pegawai kanan Kementerian Kesihatan. Itu perkembangan di Iran. Cik Razak, kalau kita tengok perkembangan di COVID-19 di Iran ini, bukan saja telah membuatkan ramai orang bimbang dalam keadaan di sana, tetapi juga positif side-nya, dia mengurangkan ketegangan yang berlaku antara Iran dan juga Amerika Syarikat. Hafizi, kalau kita tengok Iran ni sangat unfortunate lah kesnya. Dahlah nombor satu ketegangan dengan kena boykot oleh Amerika, dan Iran ni sekarang ekonominya begitu parah untuk dapatkan usaha-usaha test kits. Jadi perlu satu usaha dunia, WHO, untuk menghantar test kit. Apakah sebabnya timbul kegusaran di Iran? Disebabkan dahlah ekonominya dalam keadaan penyekatan. Jadi, dan mereka banyak menganjurkan pesta-pesta, bukan pesta, acara-acara keagamaan. Dan kita tahu di Qom, ya, di mana asalnya seorang businessman yang travel ke China, kemudian dialah mungkin patient zero, index patient tu yang menyebabkan dari situ menularnya. Disebabkan mana-mana acara-acara keagamaan yang begitu ramai orang yang datang menjadi center kepada penularan. Jadi di situ kemudian adalah negara-negara jiran, ada yang mereka yang travel ke sana yang membawa. Jadi index patientnya sudah walaupun tidak ditentukan, tetapi sudah ditahu, sudah ketahui mana asal usulnya. Jadi nombor satu yang penting adalah acara-acara yang besar-besaran ini, acara-acara keagamaan. Juga tidak kalau kita kata acara keagamaan, macam mana pula acara-acara politik, acara-acara sukan. Kalau kita tengok sekarang hujung minggu marathon di Tokyo, hanya elite runner saja dibenarkan berlari, sebab kalau tidak 30,000 peserta akan ambil bahagian. Jadi diambil tindakan supaya hanya elite runners dibenarkan berlari. Ini ada sedikit kegusaran tentang Olimpik nanti, 2020 Olimpik, adakah akan berjalan ataupun tidak. Jadi acara sukan nombor satu, acara keagamaan satu, acara politik juga. Disebabkan inilah masanya, kalaulah kita ingin mencari jalan keluarlah dari kemelut politik mana-manalah. Disebabkan nombor satu, contact tracing itu penting. Orang yang terlibat atau membawa penularan tu pergi ke mana, sekarang contact dia dengan siapa. Jadi sekiranya, saya rasa di Perancis, ya, ada satu usaha supaya sekiranya satu acara itu lebih akan menarik 2,000 lebih orang, akan dipikirkan supaya dibatalkan. Jadi itu adalah satu template di mana kita untuk berjaga-jaga. Benda ni janganlah kita ambil mudah, ya. Cik Razak, kalau kita lihat sebenarnya daripada awal, apabila pada bulan Januari lepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, telah pun menyatakan bahawa perang melawan COVID-19 ini perlu negara-negara maju membantu negara-negara yang mempunyai sistem
kesihatannya lemah. Banyaklah negara-negara yang mempunyai sistem kesihatan yang lemah. Tetapi nampak gayanya menjelang pada kita memasuki bulan Mac, 2 Mac ini, kita melihat daripada bulan Februari lepas, 29 buah negara, dia seakan-akan terhenti di situ sekejap. Tetapi nampaknya telah merebak kepada 61 buah negara. Dan macam Cik Razak katakan tadi, Iran sekarang ini mengalami sekatan ekonomi dan mereka memerlukan dana yang besar untuk meningkatkan lagi tahap kesihatan, keselamatan itu di pintu-pintu masuk negara mereka. Bagaimana sebenarnya seruan WHO ini perlu negara-negara besar yang kemajuannya, negara-negara maju dan sebagainya, melihat kepada meredakan sedikit ketegangan antara mereka, sesama mereka, dan juga membantu sebenarnya, saling membantu antara satu sama lain. Kerana kalau kita tak bendung, satu dunia dia pergi. Itu sebabnya perlu ada peranan badan-badan dunia, WHO, United Nations. Tapi bila ada negara-negara yang merasakan diri mereka itu dahlah kuat, gagah, tak kisah apa yang berlaku, tengok, sedikit demi sedikit mereka akan merasai bahangnya. Jadi kalaulah kita nak tunjukkan magnanimity, generosity sesatu negara, kalau negara kaya itu, ini adalah satu ujian di mana, okey, kalau kita fikir kita ni isolated lah, benda ini tidak akan datang kepada visit our shores. Tetapi kita sudah tengok apa yang sudah berlaku. Bagaimana manusia perjalanan di zaman moden ini tidak dapat dikekang, walaupun cara sekarang, cara penularan itu, wabak itu berjangkit, masih adakah dari binatang cross species jam tu secara automatik, secara bagaimana, ataupun disebabkan ada sentuhan, itu belum ditentukan lagi. Sekarang usaha-usaha nombor satu yang sedang dilakukan adalah untuk mencari vaksin. Itu that is after the fact, tetapi cara-cara pencegahannya. Tapi kalau kita fikirkan, banyaknya cara-cara yang kita dapat lakukan supaya benda ini dapat dikekang dan dikawal. Nombor satu adalah health condition mereka yang rakyat sendirilah. Itu sebabnya kalau mana-mana negara yang maju, yang health systemnya bagus, kalau kita tengok mereka yang ada health condition yang sudah ada, cardiovascular disease, diabetes, respiratory disease, hypertension. Jadi kalau kita kerja seminggu ni, hypertension ada dah ramai yang tension dia tinggi jugalah. Jadi perkara-perkara ini adalah bagaimana kita sepatut mencari gaya hidup yang dapat mengurangkan faktor-faktor yang menyebabkan sekiranya mereka terkena penularan ini, mereka tidak akanlah menjadi mangsa ke berapa ribu pun saya tak tahu. Tapi kalau kita tengok dari segi age group, ya, mereka yang 80 ke atas paling ramai. 70 to 79, kemudian 80 to 60 to 69, 50 to 59. Jadi faktor umur itu penting juga. Mereka yang terlalu dewasa dan terlalu muda menjadi isu. Jadi ini kita dah tahu apa dan siapa yang menjadi targetnya. Jadi kita, mana-mana negara yang ada keupayaan untuk membantu negara-negara yang kuranglah, kita tinggalkanlah isu politik. Isu politik itu susah sikit, ya, kita nak tinggalkan. Kita tengok sajalah apa yang berlaku. Tetapi itulah, this is the time untuk negara-negara yang gah, buatlah, mainkan peranan anda. Saya ada satu. Bagaimana peringatan itu kita nak bawa ke Malaysia? Kita tahu di Malaysia pun tidak kurang, tidak ada bezanya juga. Kita ada juga acara keagamaan di sini. Kita pun baru selesai kemelut politik ini. Ada juga pihak-pihak yang mungkin tidak berpuas hati menjalankan satu perhimpunan ke, ataupun lepas ni pelbagai juga acara-acara yang membawa kumpulan-kumpulan, sesekumpulan. Bagaimana kita nak bawa peringatan ini, kesedaran ini kepada luar bahawa kita sekarang ada wabak yang sedang merebak. Hati-hati itu perlu, jangan mengikut perasaan itu, bagaimana? Gigi, kalau dari segi politik, nombor satu politik itu susah. Tetapi inilah masanya. Kalau kita jadi contrarian lah dari segi politik. Sekiranya adakah kita ingin terus berpolitik, kalau kita tengok ada satu masalah, mungkinlah ini satu yin and yang lah, satu balance lah, disebabkan di satu pihak ini ada banyak yang perlu, mereka yang tak puas hati berarak ke ataupun berpusu-pusu ke satu tempat. Tetapi bila ada penimbal balik seperti perkara ini, sudah tentu ini akan menjadi menimbulkan rasa, adakah berbaloi kita pergi berhimpun. Kalau agaknya nombor satu ialah face mask tu, kadang orang Singapura sudah ramai datang sini beli, apa yang tinggal untuk kita, kan, dan diperlukan oleh mereka yang pekerja-pekerja kesihatan itu sendiri. Janganlah kita menambahkan usaha-usaha untuk menyusahkan mereka menjalankan tugas. Jadi ini satu tanggungjawab kita lah. Cuba fikir,
kalau kita nak buat sebentar kita tinggalkan politik, mungkin inilah masanya. Dan kita bercakap mengenai coronavirus dalam masa yang sama pada hari ini juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan masuk pejabat untuk hari pertama sebagai Perdana Menteri ke-8 dan kita akan bercakap mengenai perkara itu selepas ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan masuk ke pejabat sebagai Perdana Menteri ke-8 pada hari ini. Ini adalah hari pertama buat beliau dan pastinya banyak rakan media telah menanti-nanti, kita pun termasuk kita. Dan rakan tugas kita iaitu Haris Ashraf Asnan sudah pun bersedia untuk memberikan laporannya. Haris, mungkin boleh ceritakan keadaan di sana bagaimana? Ya, baik, Gigi, dan pastinya hari ini merupakan hari yang cukup penting, hari yang bersejarah juga, di mana hari ini secara rasminya Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin akan masuk dan clock in di pejabatnya di bangunan Perdana Putra ini. Di mana hari ini jadual beliau dilihat cukup padat, bagaimanapun ianya lebih kepada sesi pertemuan dan juga mesyuarat ringkas dan sesi temu janji, apa yang sepertinya dilaporkan ataupun dimaklumkan oleh setiausaha akhbar beliau. Di mana hari ini kalau nak diikutkan, beliau akan clock in di pejabat Perdana Menteri ini pada jam 8 pagi. Jadi di mana lokasi saya berada pada ketika ini, pada bila-bila masa sahaja dari sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka tiba di bangunan Perdana Putra ini melalui laluan di mana saya berada pada ketika ini, dan kami akan membawakan visual itu secara langsung selepas ini. Dan pada sesi clock in nanti, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita juga insyaAllah jika line di dalam bangunan Perdana Putra ini okey, kita akan membawakan juga visual secara langsung. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan clock in di bangunan Perdana Putra ini. Dan selain daripada itu, di pejabat Perdana Menteri juga beliau akan mengadakan pertemuan dan juga temu janji bersama dengan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, itu sekitar jam 9 pagi nanti. Dan selepas itu beliau akan bergerak balik ke kampung halamannya di Pagoh ataupun di Muar Johor, di mana beliau akan menziarahi pusara ahli keluarga di Muar, dan diikuti itu sekitar jam 1.30 petang, diikuti 2.30 petang beliau akan menunaikan solat di Surau Haji Mat Yassin di Muar Johor. Dan selepas di Muar Johor, beliau akan kembali di Putrajaya ini, di mana kalau mengikutkan jadual beliau, sekitar jam 4.30 petang nanti beliau akan mengadakan temu janji bersama dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, diikuti sekitar jam 5.30 petang beliau akan berjumpa dengan Panglima Angkatan Tentera, temu janji bersama dengan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri General Effendi Buang. Dan itu merupakan jadual beliau hari ini, ianya lebih kepada pertemuan. Dan pastinya kita akan terus membawa akan visual secara langsung, perkembangan terkini serta apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sepanjang hari ini. Dan di mana rakan setugas saya Hakim Rahman yang berada di Johor juga, saya dimaklumkan beliau juga akan membawakan perkembangan terkini apa yang akan berlaku di Johor itu. Dan di Putrajaya ini, buat masa ini pastinya apabila kita bercakap berkenaan dengan hari pertama clock in ini, pasti ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah dari segi pembentukan kabinet. Itu juga persoalan dijangkakan dalam tempoh 2 minggu ini, malah wujud kemungkinan juga sidang Dewan Rakyat yang dijadual membuka tirainya pada 9 hari bulan, iaitu minggu hadapan, Isnin minggu hadapan, dijangkakan ditunda. Bagaimanapun kita masih lagi menunggu memo ataupun kenyataan rasmi daripada speaker yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Muhammad Arif, berkenaan dengan apakah keputusan di peringkat Dewan Rakyat Parlimen berkenaan dengan sitting ataupun sidang mesyuarat yang akan dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Dan pastinya itu merupakan antara perkembangan terkini yang boleh saya katakan. Buat masa ini, kita masih lagi menantikan pada bila-bila masa sahaja Tan Sri Muhyiddin Yassin akan tiba di bangunan Perdana Putra ini. Gigi dan juga Afizi. Haris Ashraf Asnan.
Ya, kalau boleh saya tanyakan di sini, adakah jangkaan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bertemu pihak media? Adakah akan ada sidang media pertama bagi Perdana Menteri ke-8 kita hari ini? Ya, buat masa ini saya difahamkan tiada sebarang sidang media akan dilakukan oleh beliau dan bagaimanapun difahamkan akan ada satu kenyataan media. Okey, ini merupakan visual secara langsung. Jika boleh kameraman saya terus fokuskan. Saya percaya ini merupakan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini video secara langsung kami bawakan kepada anda dari perkarangan Perdana Putra di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin akan clock in masuk ke pejabatnya pada sebelah pagi ini. Dan kalau nak diikutkan jam pada ketika ini menunjukkan 7.54 pagi beliau masuk ke bangunan Perdana Putra ini, dan ini merupakan visual secara langsung kami bawakan kepada anda di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun selamat sampai di pejabatnya dan akan clock in pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Dan juru kamera kami juga berada di dalam untuk membawakan visual secara langsung. InsyaAllah doakan line di dalam itu okey untuk kita bawakan visual Tan Sri Muhyiddin Yassin akan clock in buat hari pertamanya bergelar Perdana Menteri Malaysia ke-8. Gigi Afizi. Ya, terima kasih Haris Ashraf Hasnan untuk laporan itu. Kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi sudah mula bergerak ke pejabatnya di Putrajaya. Tepat pada pukul 7.55 dan pada pukul 8 nanti kita harapkan bolehlah kita ambilkan video secara live untuk kita bawakan kepada anda detik bersejarah Perdana Menteri ke-8. Akhirnya terjawab juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 semalam di hadapannya Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada pukul 10.30 pagi semalam. Dan wartawan kami Haris Ashraf Hasnan akan terus bawakan kepada anda, tetapi dalam masa yang sama juga kita nak cuba dapatkan wartawan kami di Johor. Kalau rakan-rakan setugas di bilik kawalan boleh nyatakan ada tak? Okey, baiklah, buat masa sekarang ni kita masih lagi menunggu daripada wartawan Hakim Rahman. Beliau ada di Johor untuk ikut rapat perkembangan di Johor kerana kita tahu terdapat cakap-cakap politik di sana bahawa okey, seperti yang anda dapat saksikan sekarang ini, inilah keadaan visual fresh secara langsung berlaku di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Dapat anda lihat Tan Sri Abdul Hamid Badoh, Ketua Polis Negara, sedang bercakap-cakap bersama dengan Panglima Tan Sri Afendi Buang. Boleh kita lihat perkembangan di situ. Ramai pemimpin-pemimpin, jawatan-jawatan tertinggi kerajaan semuanya berkumpul di situ menantikan ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin memasuki pejabat. Sudah pasti hari ini jadual Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat padat. Dan kalau kita boleh recap balik, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu telah mengangkat sumpah jawatannya di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada jam 10.33 pagi Ahad yang berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara. Dan kalau anda baru saja menonton kami ketika ini, anda boleh lihat kita nak tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 clock in hari pertama beliau. Ya, ini secara live kita bawakan kepada anda. Itu dia Tan Sri Muhyiddin Yassin masuk bersalaman dengan beberapa pemimpin negara, Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang terbaru. Beliau diberikan kad. Okey, ini detik bersejarah yang kita saksikan. 2 minit awal lah, Fizik. Ya, 2 minit awal nampaknya. Itu satu ciri kepimpinan. Okey, baiklah. Seperti biasalah, detik-detik sejarah ini perlu dirakamkan oleh kami wartawan dan juga media yang ada untuk kita simpankan dalam arkib sejarah negara. Akhirnya, seminggu kemuluk politik negara berakhir dengan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memimpin negara pada tahun 2020 ini. Thank you.
dan sesi ini akan berlangsung. Hari ini kita dapat fahamkan seperti yang wartawan Haris Ashraf Hasnan nyatakan bahawa jadual Tan Sri Muhyiddin Yassin akan padat. Tidak tahu sama ada beliau akan memberikan kenyataan media beliau yang pertama kepada kita. Kita akan nantikan perkara itu, tetapi semalam beliau telah pun berjanji, katanya beliau akan memberikan kenyataan media. Nantikan, katanya nantikan. Ha. Kepada anda yang masih lagi mengikuti kami dan baru saja mengikuti kami, apa yang anda saksikan sekarang adalah visual live secara langsung dari Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, di mana hari ini dan baru saja sebentar tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memasuki secara rasmi Pejabat Perdana Menteri sebagai orang yang akan memimpin Malaysia yang ke-8. Tan Sri Muhyiddin Yassin kita lihat tiba di bangunan Perdana Putra tadi, memulakan tugas hari pertamanya sebagai Perdana Menteri tepat 7.58 minit pagi, dan kita lihat sekarang ni mungkin ada sedikit briefing. Jadi kalau kita tengok ya, bila selesainya briefing di sini, kemudian bila Tan Sri sendiri masuk ke dalam pejabatnya, sekarang mereka sedang berdoa. Sudah tentu atas mejanya agaknya apa fail yang pending ya, yang KIV dah seminggu tak ada pergerakan. Saya rasa sudah tentu nombor satu adalah pakej rangsangan ekonomi. Pakej rangsangan. Sama ada fail itu masih belum terbuka, kemudian tentang COVID. Tetapi individu yang penting buat masa ini adalah Ketua Setiausaha Negara Dato' Muhammad Zuki Ali, ada di dalam gambar tu. Sudah tentu mereka berdua akan run through ya event for the day, tapi hari ini selepas briefing itu Tan Sri akan terus bergegas ke Pagoh. Jadi pagi dua event itu akan berlaku. Sudah tentu kalaulah sesiapa saja yang menjadi proverbial fly on the wall lah, apakah perkara yang pertama yang dilakukan Tan Sri bila dapat duduk di kerusi Perdana Menteri ke-8, tengok ada file-file. Saya rasa yang pada kita lah, dua file itu yang penting sekarang lah, pakej rancangan ekonomi dan juga COVID-19 ni. Cik Razak, bagaimana kita nak lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8, bagaimana beliau menghadapi cabaran untuk nak menyatu padukan rakyat Malaysia selepas kemelut politik yang berlaku ni? Fizik, kalau kita tengok kan, kalau kita tengok satu laporan dari Reuters ya, dalam NST mengatakan pada waktu inilah perlunya seorang individu yang berwatak seperti seorang ini, cool, calm, collected, yang bukannya akan membuat sesuatu yang menyebabkan satu big bang lah. Jadi itu dari kacamata Reuters. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah untuk semua orang to take stock. Jadi bagi PM ke-8 itu sendiri, adakah ini satu peluang untuk sekiranya lah mereka yang akan dijanjikan position dalam kabinet, tetapi kalau ini dijadikan satu peluang untuk merapatkan semula, kalau solat tadi kata saf lah, merapatkan semua mereka yang dari pelbagai pandangan. Ini adalah satu peluang. Jika dapatlah kita membawa satu Malaysia terbaharu di mana mereka ini dapat dibawa masuk dan diminta memberi contribution, mungkinlah politik tu politik jugalah, tetapi untuk merapatkan saf kita supaya kita maju ke hadapan untuk kan perkara yang kita menghadapi ini cabaran-cabaran yang begitu banyak sekali. Jadi sekiranya dapat persatuan, kesatuan, penyatuan, sudah tentu itu akan menjadi satu good start lah kepada PM ke-8 ini. Dan kalau kita lihat apa atau caranya untuk pagi ini, untuk hari Isnin ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin dikira akan bertemu dengan Datuk Sri Muhammad Zuki Ali, iaitu Ketua Setiausaha Negara. Pada jam 9 pagi nanti kita akan bawakan juga, dan pada 1.30 petang Perdana Menteri ke-8 kita dijangka akan bergerak ke Muar Johor untuk menziarahi pusara ahli keluarganya di sana. Dan 2.30 petang solat Johor juga di sana. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan pergi ke Surau Haji Mat Yassin di Muar Johor. Ya, kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mula bergerak masuk ke pejabatnya.
Ramai sekali nampaknya yang kita lihat di visual ini. Kami bawakan kepada anda secara langsung apa yang berlaku di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Sebentar saja tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengimbas kad perakam waktu di Pejabat Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra Putrajaya pada pukul 7.58 pagi. Dan bermulanya tugas rasmi sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Hafizi, apa pun berlaku kalau kita fikirkan peralihan kuasa dari PM7 ke PM8, apa yang konstan? Yang konstan adalah civil service kita. Kita tengok QPEC sudah memberi satu sokongan, kata-kata perangsangan bahawa mereka tetap akan menjalankan tugas. Jadi yang penting adalah jika eksekutif itu bertukar tampuk kepimpinan, tak kisahlah siapa pun. Jadi jika kita ada civil service yang tahu tugas mereka, yang akan menjalankan tugas dengan amanah, sudah tentu itu akan memudahkan. Tengok atas meja tu ada fail apa tu? Fail merah dulu. Fail merah. Besar tanggungjawab sebagai Perdana Menteri ini, Encik Razak. Jadi kalau kita... Itu dia, dapat kita lihat, kita zoom sedikit. Selamat datang dan selamat bertugas Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sijil penghargaan saya rasa. Kalau kita tengok, sekiranya ada satu perubahan pemerintahan, adakah mereka yang... kita dapat berita sebelum minggu lepas bahawa mereka yang... bertugas di situ diminta supaya clear your desk. Jadi sudah ada indikasi bahawa akan ada satu peralihan. Jadi bila benda ni berlaku, sudah tentu sekarang ni adalah orang lama keluar, orang baru masuk. Jadi peralihan itu adalah satu perkara yang mungkinlah satu perkara yang tidak kerap berlaku. Kalau kita tengok bagaimana ia berlaku dengan aman, tidak ada isu-isu. Kalau kita tengoklah dalam berita dahulu, kalau negara-negara, saya tak nak namakan negara mana, tetapi di benua yang lain, kalau ada rakyatnya berantakan, pergi di jalanan, tak puas hati. Jadi kita harapkan perkara ini tidak berlaku kepada negara kita. Ada peralihan kuasa disebabkan ada kaki tangan kerajaan yang tahu tugas mereka masing-masing, bagaimana nak menjalankan tugas. Sudah tentu memerlukan direktif dari ahli politik. Mereka juga ialah bukannya 100% berjalan seperti dahulu, sebab memerlukan direction daripada menteri-menteri yang akan dipilih dan dilantik. Sudah tentu jadi jika mereka tahu tugas bidang kuasa masing-masing, perkara tetap berjalan. Jikalah ada di Bank Negara, di Kementerian Trade and Industry, perlu ada trade apa-apa yang network yang sedang berjalan, tetap berjalan. Tetapi kita doakanlah supaya kemelut ataupun usaha untuk menamakan menteri-menteri akan berjalan dengan lancar. Tapi kepada saya lah ini satu peluang untuk menjadikan satu inklusif lah, sebab ramai yang menceritakan kegusaran. Adakah ini menjadi satu senario politik baru yang ada orang dipinggirkan? Saya rasa Tan Sri Muhyiddin akan mengambil peka tentang hal-hal itu. Sudah pasti beliau akan menggunakan kebijaksanaan beliau. Kalau kita lihat atau cara Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini juga, beliau tidak ketinggalan untuk bertemu dengan barisan hadapan pasukan keselamatan kita, iaitu 4:30 petang akan ada penemuan, maksudnya temu janji bersama Ketua Polis Negara di Pejabat Perdana Menteri, dan 5:30 petang akan ada temu janji bersama Panglima Angkatan Tentera juga di Pejabat Perdana Menteri. Itu secara ringkasnya apa yang akan berlaku dan apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri ke-8 kita pada hari pertama beliau masuk ke pejabatnya di Perdana Putra pada hari ini, tepat 7.58 tadi. Ya, betul tu. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke Johor kerana rakan setugas kami Hakim Rahman telah pun berada di sana bersedia untuk memberikan perkembangan, kerana kita tahu pada semalam Menteri Besar Johor yang baru saja dilantik, Dato' Azni Mohamad, telah pun menunaikan tugas secara rasmi selepas mengakat sumpah di kejawatan berkenaan di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Skandar di Istana Bukit Serini dekat pada petang hari Jumaat yang lepas. Hakim, apa cerita di Johor? Politik Johor adakah sudah reda ataupun masih lagi hangat diperkatakan? Didi, selamat pagi. Dah lama kita tak bersiaran. Dah santai-santai di awal pagi bersama dengan Razasi. Bercakap mengenai keadaan di Johor ni, sebenarnya dah reda. Dah tak ada apa lagi. Cuma
Kita sempat maklum semalam Menteri Besar Johor yang ke-18 Dato' Insinyur Hasni Mohamad telah pun masuk ke pejabat, tetapi tiada sebarang aktiviti ataupun pergerakan rasmi kerana seperti kebiasaannya mana-mana Menteri Besar Johor ataupun mungkin di peringkat di Perdana Putra seperti Tan Sri Muhyiddin lakukan pun akan ada briefing ataupun taklimat-taklimat daripada penjawat awam. Begitu juga yang berlaku di Johor semalam, kita lihat ada berlaku taklimat-taklimat tertutup di antara Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Dato' Azmi Rohani, Pegawai Kewangan Negeri Johor, Dato' Rahim Nin. Setakat ini tiada maklumat pergerakan rasmi ataupun jadual rasmi daripada Menteri Besar Johor, tetapi kita menjangkakan bahawa beliau mungkin akan menemani Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8, ke Pagoh ataupun ke kampung halaman ataupun di kawasan Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin tengah hari nanti. Kerana selain daripada itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dijangka akan ke Pagoh untuk beliau melawat pusara kedua orang tuanya dan juga akan menunaikan solat zuhur secara berjemaah di Muak. Dan ini merupakan satu tradisi ya, sebab daripada perbualan saya bertanya dengan rakan-rakan wartawan yang lebih senior ketika mereka berada di sini, mungkin rakan-rakan wartawan, rakan-rakan sejawatan dengan Cik Razak lah kan, yang masih berada di Johor ini, mereka menyatakan bahawa dulu masa tahun 1986 masa Tan Sri Muhyiddin Yassin diangkat menjadi Menteri Besar Johor 86 hingga 95 pun beliau buat perkara yang sama, pulang ke kampung halamannya, pergi ke kawasan political base-nya iaitu di Pagoh, di Muar itu, untuk menunaikan solat, bertemu dengan penduduk kampung di situ. Dan ini juga Tan Sri lakukan apabila dijangka akan ke Muar dalam tengah hari nanti. Itulah setakat ini apa yang berlaku di peringkat ketuan dan juga di peringkat negeri. Hafizi. Hakim, bagaimana perkembangan kerajaan negeri baru di Johor dan bila dijangka pengumuman barisan EXCO baru? Setakat ini apa yang diketahui mengenai pecahan dan juga agihan EXCO di kalangan parti-parti komponen Perikatan Nasional di sana? Hakim, ada cakap-cakap dekat kalangan wartawan ke ataupun ada ahli-ahli politik, analisis politik yang Hakim jumpa? Setakat ini, kalau daripada kalangan rakan-rakan wartawan tu, biasalah hari-hari berkomunikasi. Tapi kalau daripada ahli-ahli politik, setakat ini mereka mengambil pendekatan untuk mengunci mulut. Sebab yang setakat ini, daripada gabungan baharu yang membentuk kerajaan negeri yang diketuai oleh Dato' Insinyur Hasni Mohamad, kita sebab maklum, di Johor ini kerajaan negeri terbentuk adalah gabungan daripada Barisan Nasional dan PAS 17 kerusi dan juga Bersatu ada 11 kerusi. Jadi di sini pembahagiannya, kalau kita lihat untuk EXCO line up ataupun kerusi atas kuasa ataupun kita gelar ringkas yang kita panggil EXCO lah kan, maksimum boleh ada 10 orang. So daripada 10 orang ni, mereka akan datang daripada pelbagai parti bagi mencerminkan kepelbagaian kaum di negeri Johor ini. Kita anggap okey, UMNO ada 14 kerusi di Johor, Bersatu ada 11 kerusi di Johor, kemudian ada MIT dan juga satu PAS. MIT ada 2 kerusi, PAS ada 1 kerusi. Jadi kita menyangkakan PAS mungkin ada 1, sudah pasti, tapi ianya akan didominasi oleh EXCO daripada UMNO dan juga Bersatu. Kerana kita sebab maklum, kedua-dua parti ini, UMNO dan juga Bersatu, mereka mempunyai pengalaman sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri ataupun EXCO, di mana di pihak UMNO, Menteri Besar sendiri juga dulu merupakan EXCO kerjeraya, manakala di peringkat Bersatu, YB Mazlan Bujang, Adun Puteri Wangsa juga merupakan bekas EXCO infrastruktur kerjeraya, dan juga di pihak UMNO, Dato' Zulkarnain bekas EXCO Belia dan Sukan. Jadi kedua-duanya parti ini mempunyai pengalaman duduk di dalam barisan EXCO. Cuma sekarang ni mungkin mereka sedang
berkira-kira lah untuk meletakkan siapakah individu terbaik di pos ataupun posisi yang terbaik demi bekerja sama-sama dengan Menteri Besar Johor seperti yang dikatakan oleh Menteri Besar Johor. Inilah waktunya untuk berikhtiar mencari jalan dan memberikan yang terbaik untuk negeri Johor. Abidi, ya, Hakim, hari ini ada tak perancangan mungkin dari Menteri Besar dan juga bersama-sama dengan Perdana Menteri ke-8 untuk bertemu rakyat? Jadi, setakat ini tiada dalam jadual rasmi, tetapi mungkin saya menjangkakan, ini jangkaan saja ya, saya menjangkakan bahawa Menteri Besar Johor mungkin akan ke Paguh juga untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri baru Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana kita semua maklum kedua-duanya orang Johor, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Dato' Hasni juga bukanlah asing, kerana Menteri Besar Johor sebelum ini pun juga pernah berkhidmat di peringkat persekutuan sebagai ahli parlimen sebelum beliau berkhidmat di negeri. Jadi kita mungkin menjangkakan Dato' Insinyur Hasni akan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana mereka ini kenal antara satu sama lain, dan itu yang kita akan jangkakanlah pada hari ini. Hakim, kalau kita tengok Johor beralih daripada kerajaan bertukar ke pembangkang, pembangkang bertukar kepada kerajaan. Sekarang ini kita nak tahu, Hakim dah pun berada di sana seminggu lebih. Bagaimana sentimen rakyat terhadap pertukaran ini? Pada umumnya, rakyat mempunyai statement yang, bukan statement, mempunyai reaksi yang pelbagai. Ada yang menyokong, ada yang gembira dengan perkembangan terbaru ini, tapi ada juga yang mungkin kurang senang. Tapi itulah keunikan demokrasi di mana semua orang boleh menyatakan pandangan sendiri, tetapi akhirnya nanti ianya akan mungkin boleh menjejaskan pentadbiran. Dan apa yang perlu kita fokus sekarang ini adalah fokus untuk pentadbiran memajukan negeri Johor yang mungkin sedikit terkendala dengan ketidaktentuan politik, tapi apapun peluang untuk mereka yang untuk menyatakan mungkin pendirian dan pendapat mereka akan hadir pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Tapi so far buat masa sekarang ini, saya kira seperti yang disebutkan oleh pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Dr. Mbok Fauzi Mohamad, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berterusan kerana ianya akan mewujudkan kelesuan politik. Kelesuan politik di mana rakyat pun sudah penat. Yang ini buat macam ini, yang ini buat macam ini, yang ini laporan ini semalam saya interview bersama dengan Nazikah dan juga Zulfitri Yusof. Memang ianya kita perlu bergerak ke hadapan, tidak perlu lagi peningkan ahli politik, tidak perlu peningkan rakyat dengan segala ketidaktentuan politik ini, dan kita perlu bergerak ke hadapan. Inilah yang dilakukan oleh gabungan baru ini, dan juga apa tindakan segera kebijaksanaan yang digunakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar apabila beliau baginda memanggil ke semua 56 mandun, yang akhirnya beliau yakin gabungan baru ini yang mendapat majoriti, maka beliau telah pun mengarahkan pelantikan Dato' Hasni sebagai Menteri Besar Johor dan meneruskan program-program ataupun perjalanan pentadbiran negeri yang hampir seminggu tertangguh ini. Abidi. Hakim, ini Razak di studio ya. Hakim, kalau kita tengok, adakah rakyat Johor, mereka di bandar, di Johor Bahru, saya rasa di Tiram, kalau lebih kepada yang dekat dengan Johor Bahru, adakah mereka menimbulkan isu-isu seperti, okey, ada 56 kerusi di Johor, sekarang 28, mereka yang menjadi ahli ke BN, PAS, PPBM, ada 28 wakil ADUN, dan juga dari PKR, iaitu PKR, DAP dan Amanah, juga 28. Adakah rakyat ataupun bila dijumpa mereka di kedai kopi atau mana-mana, mereka menimbulkan bagaimana ini menjadikan satu situasi yang 50-50. Jadi akan berlaku political horse trading di mana kalau kita nak dapatkan pihak-pihak bergabung untuk
kemuafakatan mungkin dapat ditarik ahli-ahli dari sebelah sana, seberang ke sini. Adakah itu menjadi satu perkiraan bila hakim berjumpa dengan orang ramai di Johor? Saya rasa sudah semestinya ada yang akan mempersoalkan jumlah nombor tersebut kerana daripada jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri yang ada 56 kerusi DUN, separuh daripadanya adalah 28. Yang ada yang mempersoalkannya, tetapi kita perlu melihat kembali kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor yang menjadi asas terhadap pelbagai perkara, bagaimana negeri Johor tumbuh dan bagaimana ianya digerakkan. Dan Ketua Negeri iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor mempunyai kuasa mutlak terhadap perkara ini apabila baginda telah pun berkuasati dengan memanggil ke semua 56 DUN, tetapi 54 saja yang hadir. Jadi daripada 54 itu, 28 bersetuju membentuk gabungan baru, 26 ingin kekal dengan Pakatan Harapan. Jadi daripada situlah Tuanku Sultan Johor menggunakan prerogatif beliau dan juga kuasa mutlak yang diberikan yang bawa Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor untuk mengarahkan pembentukan gabungan baru yang akhirnya melantik Dato' Insinyur Hasni sebagai Menteri Besar Johor yang baru. Dan kalau kita lihat dalam masa yang sama juga, perkara ini Pakatan Harapan Johor juga menyatakan bahawa mereka mempunyai majoriti kerana selepas itu Dato' Sri Salahuddin Ayub, Adun Simpang Jeram antara yang tidak hadir menyatakan beliau memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Dan seorang lagi Adun Pemanis, Dr. Chong Fatful juga menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan. Jadi ia menjadikannya seperti seri 28-28. Tetapi apapun, Tuanku Baginda Sultan Johor telah membuat keputusan dan mereka akur. Dan Pakatan Harapan juga dalam satu kenyataan yang dikeluarkan malam tadi, baru dikeluarkan sebenarnya, menerusi pengerusi Parti Amanah Negara iaitu YB Aminul Huda, Adun Parik Yani yang juga merangkap penyelaras Pakatan Harapan Negeri Johor, yang menyatakan bahawa rakyat akhirnya yang akan menilai siapa pemimpin politik Malaysia, khasnya pemimpin Melayu yang mempunyai integriti, maruah dan jati diri serta berprinsip. Dan beliau mengajak agar seluruh rakyat Johor ini untuk kita berdoa negara dan juga negeri yang kita cintai ini untuk berada dalam keadaan aman, makmur dan sejahtera demi kemakmuran. Tetapi mereka tetap menegaskan bahawa dari segi moralnya mereka tidak bersalah. Pakatan Harapan menang melalui pilihan raya umur ke-14 dan ini telah pun diperakui, dan mereka tetap akan meneruskan tugas sebagai YB Adun walaupun di peringkat pembangkang kerana ini merupakan satu semak dan imbang. Dan mereka juga telah selama 20 bulan ya, telah menjadi kerajaan negeri, telah banyak inisiatif yang dilakukan khususnya kepada kategori B40 dengan idea dan perkataan yang sedang dan telah pun dilaksanakan di negeri Johor. Jadi mereka tidak rasa terkilan ataupun ralat. Ini mereka telah melakukan yang terbaik. Tetapi itu antara persoalan-persoalan yang timbul. Cuma apabila bercakap mengenai soal nombor ini juga, kita perlu bergerak ke harapan kerana Ketua Negeri itu sendiri telah menyatakan prerogatifnya dan melantik Menteri Besar Johor yang ke-18. Cuma akhirnya nanti kita sedang menantikan sidang Dewan Undangan Negeri yang akan dibuka kerana ini pastinya satu yang menarik kerana YB Aminul Huda sendiri sebelum ini menyatakan ada tawar-menawar untuk menyertai parti di sebelah sana ataupun menyertai mana-mana pihak. Dan ini juga diakui oleh Timbalan Pengerusi PKR Negeri YB Jimmy Pua, Adun Bukit Batu yang menyatakan bahawa ada tawaran-tawaran sedemikian dan mereka juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kepada SPRM kerana beliau mendakwa ada tawaran-tawaran yang mungkin kaitan dengan integriti. Tapi mereka belum lagi buat keputusan sama ada untuk melaporkan kepada SPRM ataupun dalam politik. Kita dah sebut maklum di sini, mungkin dalam slogan tadinya ini ataupun tawaran ini, transfer window ini memang tempoh yang crucial sehingga
Dewan Undangan Negeri dibuka ini adalah tempoh yang sangat krusial. Ya tak? Hakim, kalau kita tengokkan di Johor ni, kita tak dapat pisahkanlah kerancakan ekonomi berbanding dengan pergolakan politik yang berlaku sekarang. Kalau hujung minggu hari itu Hakim berada di sana sepanjang hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad, adakah rakyat Singapura ada menunjukkan visible signs lah yang mereka agak rasa sedikit gusar tentang apa yang akan berlaku di medan politik di Malaysia ini lah, menyebabkan mereka tidak seberang tambak Johor, datang ke Johor, mereka macam-macamlah perkara yang mereka lakukan di Johor ni menjadi tarikan kepada rakyat Singapura. Dan itu sendiri, adakah kerancakan ekonomi Johor itu akan nampak terjejas sedikit pada hujung minggu yang lalu ni? Tak, surprisingly, Johor Bahru tak begitu sesak ya. Kalau kita, mereka tinggal di Johor Bahru ni, mereka tahu malam minggu, hari Jumaat malam, Khamis malam, Sabtu malam memang akan susah sikit dengan motor-motor besar daripada Singapura ni. Mereka menyeberangi tambak Johor untuk ke Johor Bahru atau mungkin ke Kuala Lumpur. Itu merupakan mungkin rutin mereka yang tinggal di Singapura untuk mereka mungkin menguji kekuatan jentera mereka melebihi had laju. Biasanya mereka akan lakukan di Johor inilah. Tetapi itu di jalanan kita lihat business as usual kepada rakyat. Maksudnya tugas berlangsung seperti biasa. Tidak ada hari cuti tertentu kecuali hari Jumaat dan hari Sabtu. Cuti di Johor ini orang masih lagi keluar, tetapi ini tidak boleh diletakkan ke atas bahu ketidaktentuan politik semata-mata. Kerana kita semua maklum dengan COVID-19 ini juga jangan dilupakan, jangan ditenggelamkan kerana kehangatan suhu politik negara. Tapi COVID-19 juga antara penyumbang yang memang menurut rakan-rakan saya, semalam saya pergi ke sebuah restoran di Johor Bahru berhampiran dengan Bazar Karat. Rakan saya yang berniaga di situ, saya bertanya, macam mana bisnes okey? Dia kata slow sikit tapi ada market. Maksudnya slow sikit tu in terms of mereka yang bergantung kepada pelancongan seperti dari China, daripada Singapura, mungkin agak perlahan kerana dengan COVID-19 itu. Tetapi secara umumnya ianya tidaklah tergendala, cuma perniagaan biasa adat ada naik dan turunnya. Tapi ianya disumbangkan oleh rantaian faktor yang menyebabkan keadaan seperti sekarang berlaku. Tapi saya kira bukan saja di peringkat negeri, tapi di peringkat persekutuan ataupun di mana-mana saja di seluruh dunia pun ada sedikit kelembapan ekonomi itu. Dan kita harapkan dengan kestabilan politik yang ada ini, keadaan akan kembali pulih seperti biasa. Orang boleh buat kerja tanpa rasa was-was, tapi tetap pakai topeng. Dan kerajaan negeri juga membuat polisi-polisi yang akhirnya akan membantu memakmurkan negeri ini. Saya rasa. Hakim, atas perkembangan yang berlaku di Johor, sudah semestinya Hakim akan terus bawakan perkembangan-perkembangan lanjut kerana dijadualkan hari ini Perdana Menteri Kelapan akan juga terus berada di sana untuk pulang, akan ke Pagoh. Dan hari ini bermula secara rasmi Tan Sri Budin Yassin sebagai Perdana Menteri Kelapan. Beliau memasuki Perdana Putra yang menempatkan pejabat Perdana Menteri tepat pada pukul 8 pagi tadi memulakan tugas secara rasmi. Dan Muhyiddin turut disambut oleh Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali yang dibawa ke Aras 5 yang menempatkan pejabat Perdana Menteri itu. Sebelum memasuki pejabat, Tan Sri Muhyiddin juga turut mengimbas kad perakam waktu dan mengaminkan bacaan doa. Selepas memasuki pejabatnya, beliau tanda tangan buku selamat datang dan juga selamat bertugas. Beliau mengangkat sumpah sebagai jawatan pada jawatan Perdana Menteri di hadapannya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara semalam. Itu adalah perkembangan yang baru saja kami terima, yang kami sajikan kepada anda visual-visual live secara langsung yang berlaku di pejabat Perdana Menteri. Dan kalau kita boleh recap balik, hari ini Perdana Menteri Kelapan kita akan dijadualkan akan bertemu dengan Ketua Setiausaha Negara pada jam 9 pagi nanti, dan juga 1.30 petang beliau akan balik ke kampung halaman beliau di Muar Johor bagi menziarahi pusara ahli keluarga, dan juga 4.30 petang akan ada pertemuan bersama Ketua Polis Negara, dan juga 5.30 petang akan ada pertemuan bersama Panglima Angkatan Tentera.
Putera. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin berusia 73 tahun ya. Tahun ini lahir pada 15 Mei 1947. Merupakan anak jati Muar dan sebelum ini merupakan juga pernah belajar di menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani Muar dan Sekolah Kebangsaan Ismail Muar. Itu perjalanan kariernya juga di dalam politik. Afizi memang penuh dengan liku-liku kalau Afizi boleh katakan bagaimana. Betul tu. Dia penuh dengan liku-liku lah. Biasalah dalam politik ni apa saja boleh terjadi dinamik politiknya. Tetapi apa sekalipun yang berlaku keadaan politik, walaupun kita berbeza pendapat dan sebagainya, jangan jadi ekstremis. Kita lihat bagaimana kita boleh membantu kepimpinan negara yang baru sebagai rakyat Malaysia. Kita terus bersama mereka untuk kita bawakan Malaysia, tak kata Malaysia baru, dah Malaysia baru dah, mungkin Malaysia baru Malaysia lagi kot. Terbaru. Malaysia terbaru. Ini baru Malaysia. Okey, baiklah, kami rasa setakat ini saja Awan Pagi setakat ini. Kami akan bawakan kepada anda berita-berita lanjut mengenai perkembangan dalam dan juga luar negara. Nantikan. Dan dengan itu, terima kasih Encik Razak bersama dengan kami pada jam ini. Saya Jijik Ahmad. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.